Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, ini Bapak Budi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan proses pemilihan ketua kelas jarak jauh atau secara online, karena memang kondisi situasi keamanan dan kesehatan lingkungan masih belum memungkinkan untuk kita bertatap muka di sekolah. Jadi kita laksanakannya secara jarak jauh. Oke? Dan perlu kita ketahui, pemilihan ketua kelas ini juga sebagai bentuk dari pengamalan sila Pancasila. Sila keberapa? Kalian tahu? Pastinya adalah sila yang keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kita harus menerapkannya sejak dini. Oke? Dalam video ini, nanti kita akan menyaksikan beberapa profil dari teman-teman kita yang telah memberanikan diri untuk mencalonkan diri mereka sebagai kandidat ketua kelas. Nah, peran kita di sini, kita ikut mensupport mereka, yang menonton juga bisa ikut memilih siapa kira-kira yang pantas untuk menjadi ketua kelas. Oke, selamat memilih, dan jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan cara mengklik like, subscribe, dan mengklik tombol lonceng. Ding ding. Oke, selamat menyaksikan dan selamat memilih. Assalamualaikum. Hai teman-teman, nama saya Salsa Aprida. Umur saya 10 tahun. Saya kelas 4A. Saya bercita-cita ingin menjadi dokter. Bila saya menjadi ketua kelas, saya akan mentaati peraturan, pakaian yang rapi, dan juga tegas. Pesan untuk teman-teman semua, jaga kesehatan dan rajin cuci tangan supaya bebas dari virus corona. Itu saja. Dadah. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini aku akan memvideokan profil saya. Nama saya Azam Fahri Irawan, kelas 4A. Nama guru saya Pak Rica Agus Budianto. Cita-cita saya menjadi tentara. Saya kalau kepilih menjadi ketua kelas, saya akan lebih giat, lebih tegas lagi dan disiplin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gadiza Bening Arianto, kelas 4A, umur 9 tahun. Cita-cita saya menjadi guru. Jika saya menjadi ketua kelas, saya akan yang pertama itu memberi contoh kepada teman-teman yang baik. Yang kedua, jika ada teman yang salah, saya akan memberitahu yang baik. Nah, yang ketiga yaitu bertanggung jawab kepada tanggung jawab jika tidak ada pak guru atau wali kelas. Waalaikumsalam. Nah, pesan untuk saya untuk teman-teman yaitu belajar yang giat dan rajin belajar biar supaya pintar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Raffi, saya umurnya 10, saya kelas 4A. Cita-cita saya menjadi pemadam kebakaran. Kalau saya menjadi ketua kelas, peraturan saya begini. Kalau ada teman yang berantem, saya akan pisahin dan saya akan bilangin begini. Nah teman-teman, jangan berantem dengan rukun. Dan yang kedua, kalau ada teman yang buang sampah sembarangan, saya akan membilanginya baik-baik. Hei kamu yang buang sampah sembarangan, jangan buang sampah sembarangan dan Jakarta banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Maulida Febriana Putri, kelas 4A, umur saya 10 tahun. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Jika saya menjadi ketua kelas, saya akan mengayomi teman-teman saya dengan baik.
Pesan saya untuk teman-teman adalah tetap jaga kesehatan dan semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Alfikri dan saya kelas 4A. Umur saya 10 tahun. Cita-cita saya menjadi pak polisi. Jika saya menjadi ketua kelas, saya akan memberitahu teman saya jika ada yang bandal, saya akan menegurnya. Jika ada yang berantem, saya akan memisahkannya. Dan pesan dari saya adalah untuk teman-teman, jangan lupa 3M. Yang pertama, memakai masker jika keluar rumah. Yang kedua, mencuci tangan jika sesudah keluar rumah. Yang ketiga, jangan lupa berjauhan atau menjaga jarak dengan teman yang di sekitarmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Jihan Febriani. Umur saya 10 tahun. Saya kelas 4A. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha kuliner. Jika saya menjadi ketua kelas, saya akan mengayomi teman-teman. Dan jika ada teman kesalahan, saya akan memberitahu dengan benar. Nah, di kelas 4A saya akan mengadakan uang kas dalam satu minggu hanya 2.000. Uang kas itu digunakan untuk menjenguk teman yang sakit dan membeli keperluan yang lain. Nah, pesan saya untuk teman-teman, selalu jaga kesehatan dan jika keluar, setelah habis keluar rumah, kalian harus mencuci tangan dengan sabun. Nah, itu saja video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profil saya, nama saya Lampar Haji Krahisa, lahir tanggal 8 November tahun 2010. Saya duduk di kelas 4A, SD Tegalalu 67 pagi. Cita-cita saya ingin menjadi YouTuber yang sukses. Jika saya menjadi ketua kelas, saya akan bertanggung jawab menjadi ketua kelas dan adil dan tidak membeda-bedakan teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, nama saya Fahmi Ibnu Jumadi. Umur saya 10 tahun. Saya kelas 4A. Cita-cita saya ingin menjadi tentara. Jika saya menjadi tentara, saya akan membela negeri ini dengan semampu saya. Salam untuk teman-teman, jaga kesehatan, patuh kepada orang tua dan guru. Demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Aris Sabunga, kelas 4A. Umur saya 10 tahun. Cita-cita saya menjadi profesor. Jika saya menjadi ketua kelas, saya akan mencoba membuat kelas yang damai tertib. Dan saya akan membantu teman yang bila memiliki kesulitan dan dalam suatu hal, saya juga akan bertanggung jawab dengan tugas saya sebagai ketua kelas. Pesan untuk teman-teman, apa saatnya kita belajar ikhlas, walaupun terkadang itu sulit. Bahagia adalah ketika kita mencintai apa yang sedang kita kerjakan dan membuatnya terasa menyenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tegas. Di pesan untuk teman-teman harus jaga kesehatan, banyak-banyak belajar supaya pintar dan membantu orang tua. Dan itu saja pesan dari saya. Dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama aku. Nama aku Afrisya Yumukti. Kalian panggil aja Afrisya. Nah, umur aku 10 tahun dan kelasnya 4A. Cita-cita aku menjadi TNI. Nah, kalau aku menjadi ketua kelas, aku disiplin, belajar dengan rajin, hormat kepada guru, dan patuh kepada orang tua. Nah, pesan buat kalian, harus rajin disiplin, belajar, bermain, ingat waktu kalau bermain ya. Dan ingat waktu juga kalau bermain HP, ingat waktu mengaji, ingat waktu bersolat, ingat waktu tidur, ingat waktu makan. Nah, pesan aku buat kalian adalah itu saja. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Itulah tadi beberapa profil dari calon ketua kelas 4A. Kira-kira apakah kalian sudah bisa menentukan siapa kira-kira yang pantas untuk menjadi ketua kelas bagi kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar nama calon ketua kelas yang kalian sukai sebanyak-banyaknya. Oke, selamat memilih. And thanks for watching. Assalamualaikum. Bye-bye.